Wisata durian di Bangka Barat, di kebun Padasuroni, Desa Air Belopal 6. Durian, ada durian klamonek. Langsung dan jatuh dari pohonnya. Kita coba buka. Teman-teman yang ada di seluruh Nusantara kita, kita persilakan kalau misalnya mau berkunjung ke kebun saya. Ya, tidak perlu. Kalau yang misalnya bagusnya, jatuhnya bagus, itu tidak perlu kita berang. Langsung bisa kita belah. Kayak belah kan misalnya kita mudah-mudahan ada yang jatuh itu, kita langsung belah. Tidak ya, perlu kita berang. Nah, mudah-mudahan ada yang jatuh. Soal pun sekarang ini termasuk yang kudel hampir habis. Mudah-mudahan ada nantinya. Berarti ya bang, sistem panennya tetap panen tumbuh jatuh sendiri. Tumbuh jatuh tidak pernah ini. Pernah kita pakai bagian. Pak, untuk peminatnya sendiri dari tiga macam tadi? Dua macam, Pak. Paling banyak diminati yang mana, Pak? Kalau yang untuk ekonomi sih tetap Namlo. Karena terjangkau. Tapi kalau yang kelas-kelas, ya tetap yang super semangat. Oh. Karena itu Namlo itu, ya pas orang itu tidak banyak berbuah. Nah, kita punya berbuah. Jadi Namlo itu tembus kemarin itu 501 kilonya. 600. Itu di petani itu. Kalau ngepul, dia bisa jual 800. Dari simpang sini ke kebunnya berapa? Apa yang habis? Ini lagi berbuah. Ini juga masih ada di atas ini. Ada sebagian juga sudah habis panennya. Oke. Kami lempar. Durian Namlo. Bersama Bang Dasuroni, petani durian Bangka Barat yang berlokasi di Pal 6 Air Belomontok. Ya, ini adalah durian Namlo yang dibudidayakan beliau di lahan pertanian beliau. Dan ini seluas 2 hektar ya. Ini adalah durian yang langsung jatuh dari pohonnya. Kita coba buka. Buahnya kedalaman bisa ya. Dihanu. Ya, ini untuk dagingnya. Ketebalan dagingnya bisa dilihat, daging semua. Belum nampak bijinya. Mana ke pada mai? Tak kuat dia di atas wah. Ayo unboxing lagi. Bang, anak rasa bang. Coba bang deskripsi manis, bang. Pahit dan memiliki tingkat alkohol yang agak lumayan tinggi. Ya. Jangan sampai nggak dicoba. Teksturnya bang? Teksturnya lembut tapi sedikit berserat. Untuk harga jual biasanya berapa untuk ke pembeli langsung? Pembeli misalnya kita bisa tembus harga 250. Kalau untuk sekarang ini kilo ya? Ya per kilo. Ini untuk tahun ini, kalau tahun kemarin memang ini tembus harganya 500 per kilo. Nah, karena tahun ini barangnya juga banyak. Panen raya, jadi harganya turun. Itu untuk kelas Namlo, tapi kalau super tembaga lebih tinggi lagi harganya. Berapa tuh pak? Kalau tahun kemarin bisa 1,5 juta. Sekarang? Itu dari kita, itu pembelinya dari pengepul itu tinggi lagi harganya. Kalau sekarang 500-600, 400 paling rendah, karena barang banyak. Itu untuk klamonornya.
Nah, cuman kelapa muda saat ini kita sudah habis. Hmm. Itu jadi tinggalnya ini yang sisanya. Bagi teman-teman yang ada di seluruh Nusantara kita persilakan kalau misalnya mau berkunjung ke kebun saya. Ya, untuk harganya kita bisa spesial gitulah. Beli kemarin. Waktu kontes di Pari Tiga beli 200,000 tu. Oh, ikut juga kemarin? Ikut, cuma nol kita ikut ya nol. Ya, karena kemarin ikut festival, cuma tak ada nama festival kemarin tu. Mundur kampung. Februari kata ada anu. Tak tahu jadi tak kabupaten. Habis musim. Dah habis. Teman siapa kemarin Ming tu? Ada di kawan jatuh. Apa jatuh? Di tingkat kematangan pas. Fokus tuh. Ini cuma segi. Nah, ini sahabat wisata yang mau beli bibit juga bisa di sini. 3. Oke.